Ya Allah, perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintahan, di MPR, DPR, maupun DPD RI. Viral video Habib Nabil Al-Musawa yang bertugas membacakan doa pada penutupan sidang tahunan MPR RI 2021, Senin. Dalam doanya tersebut, Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaikan kepemimpinan di pemerintahan, MPR, DPR, maupun DPD RI. Bahkan doa tersebut diulang hingga 3 kali. Ya Allah, perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintahan, di MPR, DPR, maupun DPD RI. Ya Allah, perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintahan, MPR, DPR, maupun DPD RI. Ya Allah, perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintahan, MPR, DPR, maupun DPD RI. Habib Nabil juga memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing para pemimpin Indonesia dalam menegakkan keadilan, dalam menyayangi, dan mempertahankan kepentingan rakyat, serta menumbuhkan kecintaan mereka kepada rakyat dan kecintaan rakyat kepada mereka. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami ke jalan-Mu yang lurus. Bimbing mereka agar bekerja demi agama-Mu yang benar. Jadikan para pemimpin kami semua teladan yang mendapat petunjuk dari-Mu, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Habib Nabil juga bermunajat agar Allah memperbaiki keadaan rakyat Indonesia, apalagi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang belum usai. Dan juga memohon ampunan kepada Allah untuk rakyat Indonesia. Dan memohon petunjuk ke jalan keselamatan dan dikeluarkan dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Dan jadikan mereka orang yang mensyukuri seluruh nikmat-Mu, memuji hanya karena-Mu. Dan sempurnakan nikmat itu untuk mereka. Dan akhiri pandemi COVID-19 di negeri kami ini, ya Allah. Seperti diketahui, mahasiswa, pakar, para aktivis, serta masyarakat umum mengkritik kepemimpinan Jokowi Ma'ruf serta Ketua DPR Puan Maharani, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 selama 1,5 tahun ini.